Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Bila mata tertuju pada gadis pendiam, caranya tak sama menggoda darah lincah. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Ini sih benar-benar gila ya, gue bilangin ya, Indosiar itu ulang tahunnya yang ke-29 ini benar-benar ngasih kejutan yang benar-benar di luar Nurul. Kenapa? Karena tidak disangka dan tidak ada sama sekali desas-desus atau bisik-bisikan maut ke kita-kita nih yang nonton. Lesti sama Iwan Fals kolaborasi. Gila. Satu penyanyi dangdut yang fenomenal banget, yang masih muda. Satu lagi senior legend yang fenomenal juga dari dulu sampai sekarang nih. Dua-duanya dipertemukan di salah satu panggung, yaitu panggung ulang tahun Indosiar ke-29 ini. Sekarang ya aku mau reaksi ini. Yang pertama, Lesti sama Iwan Fals nyanyiin lagu Ikan Dalam Kolam. Tapi sebelum itu, mereka juga ada nyanyi nih, kolaborasi juga, tapi itu buat next ya, bakal aku reaksiin juga. Tapi yang benar-benar bikin aku takjub di sini adalah saking antusiasnya aku, Iwan Fals sama Lesti nyanyiin Ikan Dalam Kolam dong. Itu dong yang aku penasaran banget. Makanya ini langsung aja kita tontonin dan dengerin sama-sama Lesti Kejora dan Iwan Fals nyanyiin lagu Ikan Dalam Kolam. Apa tuh? Setuju gak? Setuju? Beneran kita nyanyi sama-sama ya? Bila ingin ikan di dalam kolam. Mampus gak tuh suaranya? Aku suka kalau ada cicit kayak gini. Aduh, enak ya, unik ya. Aku suka banget loh cara bernyanyi Iwan Fals ini. Di usia yang udah gak muda lagi, tapi powernya masih bagus banget. Itu gak semua orang bisa kayak gitu. Dan tadi nyanyinya beda banget sama penyanyi dangdut. Ada notasi yang diturunin, tapi nice banget. Jangan dulu. Penyanyi semua, penyanyi, penonton nyanyi semua maksudnya. Kalau enak banget. Tuh kalau penyanyi nih ya udah pengalamannya banyak, diputar kemana-mana aja tetap enak nyanyinya. Siap kita nyanyi sama-sama. Ya salam. Pecah ini panggung lah. Nih, berubah loh. Key-nya berubah loh. Iya, key-nya berubah. Oh, karena Lesti nyanyi duluan. Asik. Hai. Hey.
mampus ya tuh. Lagu sesimpel ini bisa dibikin cengkok sama Dede Lesti. Endol, Surendol, Kendol, Kendol. Hey. Mantep ini. Ini kayaknya nadanya berubah lagi enggak ya? Aku masih keasikan joget-joget nih, enggak terlalu nge. Musiknya mahal. Oh, mahal banget kan? Aduh, enak. Enak caranya tak sama dengan penyanyi yang lain. Aduh, sumpah ini aku bahagia banget. Ini udah panggungnya pecah heboh, aku juga heboh di sini. Dengan ciri khasnya tetap Iwan Fals bernyanyi dengan caranya, aku suka banget. Aduh, legend satu ini kita harus jadiin panutan gitu, penyanyi-penyanyi. Karena kebanyakan nih ya, kadang-kadang males aja nyanyiin lagu orang, lagu gue juga terkenal gitu ibarat kata. Tapi Iwan Fals gak ada kata-kata seperti itu nampaknya. Lagu yang lagi hype sekarang, lagi rame, tetap dia mau nyanyiin itu. Aku acungin 1000 jempol sih, bener-bener legend yang harus kita contoh gitu. Yang gak angkuh atau yang gak sok-sokan, lagu gue lebih hebat, gue gak mau nyanyi lagu orang lain. Tapi ini membuktikan dia se-nice itu gitu. Tuh kan, key-nya berubah lagi loh, beneran. Gila ini. Key-nya berubah-berubah dari tadi. Kalau kita nggak ngeh nih, ngerasanya key-nya nggak berubah nih. Tapi kalau kita dengerin tuh, key-nya berubah. Bener-bener dibikin nyaman buat Lesti, nyaman juga buat Iwan Fals-nya. Key-nya tiba-tiba berubah. Kalau nggak konsen bisa mati, gue lagi berabe ini Fals kemana-mana. Heh, asik. Oh. Ini berasa konser kalau gue bilang, wah beneran. Kalau dulu tuh sering kan ada konser kayak Afgan nyanyiin lagu dangdut apa yang diaransemen sama Erwin Gutawa gitu kan, mahal banget musiknya. Dan ini juga mahal banget, bener-bener berasa konser banget. Musiknya konser, vibe-nya juga, aduh gila deh gue mah. Ini mah, aduh, ih gemes. Aku suka banget, jujur aransemen ini benar-benar aku suka banget sih. Udahlah, sebenarnya musik ini, lagu ini ngajak kan, ngajak kita buat joget. Di aransemen seperti ini bikin kita tuh lebih tergerak lagi buat joget-jogetannya. Mampus nggak tuh, berubah lagi.
Asik. Berubah lagi key-nya. Oh my gosh, mampus ini. Gojek, gojek, eh. Oh. Wow. Dengar tadi lagi caranya tasa. Ada gitu yang tadi. Cengkoknya enak. Hai. Aduh, ini kolaborasi yang terapik. Keren banget. Sumpah, gak ada lawan ini mah. Beneran gak ada lawan ini. Hey. Oke. Standing ovation buat Lesti sama Iwan Fals. Aduh, gila ini mah. No comment aku mah. Ini benar-benar aku enjoy, menikmati banget semuanya. Dan ini tadi key-nya kan berubah-ubah ya. Aku bilang ya, key-nya ganti-ganti mulu. Kalau Iwan Fals nyanyi key-nya berubah jadi key cowok. Kalau Lesti nyanyi key-nya berubah lagi jadi key-nya cewek. Nyaman buat Lesti. Dan ini butuh konsentrasi, tapi juga butuh fun-nya. Tapi semuanya dapet banget. Mahal. Mahal, mahal banget ini, mah. Kita tunggu ada kejutan apa lagi dari Indosiar nih. Buat kita semuanya yang lagi nonton. Dan akan aku reaksiin juga nih video-videonya. Mungkin kalau ada yang kelewat, kalian boleh komen di bawah ya. Bang, video ini kelewat. Bang, video ini ada gitu ya. Tapi sebelum itu, subscribe dulu channel ini loh. Loncengnya nyalain sama share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.